Bertempat di ruang Command Center Barokah Mahligai Sultan Adam Martapura, diadakan pertemuan antara Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman dengan pejabat Forkopimda Kabupaten Banjar, Bawaslu, serta KPU Kabupaten Banjar pada Selasa sore 9 April 2019. Dalam pertemuan tersebut turut hadir juga Sekda Banjar Haji Nasrunsyah, Kapolres Banjar AKBP Takdir Matanete, dan Dim 1006 Martapura, Letkol Siswo Budiarto, serta para awak media yang meliput pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman sangat mengapresiasi kinerja KPU serta Bawaslu yang bekerja sama dengan pihak kepolisian serta TNI untuk bersikap profesional serta netral dalam menghadapi pesta demokrasi pemilu yang diselenggarakan pada 17 April 2019 mendatang. TNI maupun Polri mengatakan juga siap mengamankan pesta demokrasi tersebut dengan menurunkan beberapa personilnya di titik-titik TPS guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan serta adanya kecurangan saat pemungutan suara. Pertemuan ini juga bertujuan untuk melihat kesiapan semua pihak, baik KPU, Bawaslu maupun TNI dan Polri dalam menghadapi Pilpres dan Pileg pada 17 April mendatang agar tercipta pesta demokrasi yang sejuk, santun, dan damai. Rizal Hendra Kominfo Banjar melaporkan.